Halo teman-teman, selamat datang di channel Pranaja Lasmana. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi lupa kata sandi pada akun Google kalian ya, atau mengganti kata sandi pada akun Google kalian. Oke, sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya kalian bisa dukung channel ini terus dengan cara di subscribe ya. Oke, di sini kalian bisa menggunakan Gmail atau Google Chrome, dan di sini saya lewat Gmail saja ya. Oke, setelah kalian masuk seperti ini, kalian klik yang icon akun kalian ya di pojok kanan atas ini. Setelah itu kalian klik yang kelola akun Google Anda. Oke, dan di sini proses masuk ya. Dan setelah seperti ini kalian geser dan cari yang namanya keamanan ya. Kalian klik keamanan seperti ini. Oke, dan di sini kalian scroll ke bawah ya. Dan temukan yang namanya sandi ini ya. Kalian klik yang sandi ini. Oke, mohon ditunggu, ini lagi proses. Oke, jika muncul seperti ini kalian masih lupa dan tidak tahu sandi yang terakhir kalian pakai, dan di sini kalian bisa klik yang coba cara lain. Oke, jika muncul seperti ini kalian bisa gunakan kunci layar, kalian bisa klik lanjut ya. Oke, setelah muncul seperti ini kalian bisa gunakan sidik jari atau pola, dan di sini saya memakai pola ya. Oke, ini lagi proses ya, proses untuk login. Nah, seperti ini kalian disuruh memasukkan kata sandi baru ya, dan untuk kata sandinya jangan sampai lupa dan diingat selalu ya. Kita akan coba masukkan kata sandinya. Oke, setelah kalian sudah memasukkan sandi baru dan konfirmasi sandi baru, di sini kalian langsung klik yang ubah sandi ya. Setelah itu di sini ada keterangannya, Anda akan tetap login di perangkat ini setelah mengubah sandi Anda. Di sini kalian klik yang ubah sandi. Oke, ini lagi proses untuk pengubahan sandi ya. Setelah itu kalian bisa klik mulai atau tutup. Di sini saya tutup saja ya. Oke, inilah cara mengatasi lupa kata sandi atau mengganti kata sandi pada akun Google kalian ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.